Ya, pemirsa, bagi Anda penyuka kuliner western atau barat, pasti ini sudah biasa menyantap daging steak alias daging sapi. Tapi bagaimana jika dalam satu piring, steak daging sapi dipadukan dengan lobster? Nah, kayaknya ini menu spesial ini cocok untuk disajikan dengan pasangan tercinta di hari kasih sayang ini. Dan pastinya ada filosofi kenapa daging sapi disatukan dengan lobster. Waduh, mari kita lihat pemirsa resepnya yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia siang kali ini. Saya Ahmad Taufan. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih dan sampai jumpa. Apa kabar? Chef Zikri. Sehat. Alhamdulillah. Saya sehat, cuman suasana hati saya kurang sehat banget nih, Chef. Yeah. Karena Valentine, saya nggak punya pasangan nih, Chef. Yeah. Galau sekali, parah nih. Soalnya saya tadi lihat galau sendirian gitu. Iya, nggak ada pasangan soalnya, Chef. Gimana saya ini? Nanti malam kita ada blinded di restoran kita. Ada blinded di restoran ini? Yeah. Wah, saya harus ikut nih, Chef, nanti malam berarti ini. Jadi malam ini saya mau siapin dulu makanannya buat blinded, Mas. Oh, oke. Okay. Berarti saya menunggu masakan dari Chef Zikri yang bisa menghilangkan galaunya saya ya. Okay, tapi saya mau minta maaf sekali lagi nih, Chef. Saya nggak bisa nemenin ke dapur nih, soalnya suasana hati lagi kacau. Nanti kalau saya ikut ke dapur, masakannya malah nggak enak. Jadi nggak ada cintanya di masakannya nanti. Gitu. Oke, okay. Saya yang nyiapin makanannya. Oke, okay, sip. Untuk menghilangkan galau Mas Rian. Siap, oke. Okay. Saya tunggu sini ya, Chef ya. Thank you. Chef Zikri akan memasak menu khusus yang memadukan daging sapi jenis Master Kobe dengan lobster. Siapkan daging sapi Master Kobe 200 gram, lobster 100 gram, krim, mentega, jamur, keju parmesan, kembang kol, dan wortel. Ada alasan khusus loh, menu ini disajikan di hari Valentine. Itu adalah wagyu steak, tapi bukan hanya wagyu steak, tapi disajikan juga dengan lobster. Jadi dapat dua kelezatan di satu piring. Dan saatnya Chef Zikri beraksi. Panaskan mentega, tumis bawang, jamur, dan tomat. Lalu masukkan thyme dan berikan garam dan lada untuk rasa. Kemudian masukkan krim serta keju parmesannya. Asinkan daging sapi dengan garam, lada hitam, dan minyak herbal. Setelah itu dipanggang selama 4 menit. Lalu dimasukkan ke oven dengan suhu 250 derajat Celcius selama 8 menit. Goreng lobster selama 4 menit, lalu angkat dan lumuri dengan saus. Sama halnya dengan daging sapi, lobster dimasukkan juga ke oven selama 4 menit. Dan kini saatnya menata makanan. Menu steak sapi yang dicampur ini ditata Chef Zikri sedemikian rupa hingga tampak cantik. Dan walah, inilah hasilnya. Cobain ya, Chef, Kobe beef-nya ya. Ini lembut sekali, pemirsa, Kobe beef-nya. Kalau boleh nanya nih, Chef, kenapa Chef Zikri mengangkat menu ini sebagai menu buat Valentine? Valentine itu identik dengan berpasang-pasangan. Karena saya mau guest yang kemarin itu nggak ada yang jomblo lagi. Karena saya mau menduetkan antara seafood dan beef berpasang-pasangan. Nah, pemirsa, semoga masakan kali ini bisa mengurangi dan mengobati rasa kerinduan hati saya untuk memiliki pasangan. Dan semoga setelah memakan masakan ini, saya bisa punya pasangan lagi. Jadi Valentine ini saya nggak sendiri lagi. Oke lah, pemirsa, kalau gitu saya mau menghabiskan masakan kita kali ini. Salam aroma.
Khas Siang.